Black Edition yang paket 15 juta aja. 15 juta aja. Ya. Kalau mau bikin lebih murah bisa nggak? Bisa dong. Kita bisa bikin lebih murah lagi, bisa ada Avanza dan Transmover nih Mas Ban. Avanza dan Transmover. Artinya part-part yang di dalam itu sudah baru semua. Oh iya tuh ada ininya tuh, ada silen merahnya. Iya. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, kita lagi di pool Cijantung sama Ali. Om Ali. Iya. Ada tamu nih. Iya. Halo, apa kabar? Baik. Pak Ahmad. Ahmad nih. Oke. Lagi mau ambil unit nih di sini. Lagi mau ambil unit di sini. Iya, karena unitnya sudah jadi. Oke. Jadi gitu. Nih, Pak Ahmad. Iya. Mau serah terima mau nih. Mau serah terima sekaligus. Oke, oke. Jadi oke. Jadi biar Pak Ahmad juga bisa lihat nih. Pak Ahmad gimana nih? Kira-kira unitnya nih modifikasinya gimana? Nah, sesuai dengan harapan saya nih. Oke. Ya, udah moga-moga bermanfaat untuk saya. Amin. Wah, luar biasa ya. Pak Ahmad pesan ini ya. Gen 3 facelift Thailand. Facelift Thailand warna merah. Wah, luar biasa. Merah ini, merah Mika nih Mas Bang. Saya mau nanya juga nih Pak. Iya. Nah, kenapa pilih limo di sini? Ya. Pertama karena saya brandnya ya, Toyota. Brandnya Toyota. Brand-nya. Kedua, irit. Irit. Ketiga, mudah maintenance-nya, okay. Perawatannya. Suku cadang gampang didapat. Keempat, bentuknya itu ramping. Okay. Dan lincah, itu yang saya mau. Jadi irit, ya kan bentuknya enak, lincah, spare partnya mudah. Wah, luar biasa. Jadi mau langsung dibawa kemana nih Pak? Ke Purwakarta, kota saya. Wah, langsung dibawa ke Purwakarta. Berarti dari Purwakarta langsung ke sini? Iya. Terus bawa sendiri mobilnya? Iya. Luar biasa. Jadi nggak tergantung umur Mas Ban untuk perjalanan jauh. Bapak masih kuat untuk perjalanan jauh juga. Harus. Oke, kalau gitu. Ini Pak, kuncinya nih Pak. Wah, kuncinya luar biasa. Iya. Ini karena keyless jadi cantik. Terima kasih, kuncinya saya terima. Dia udah keyless ya. Sudah keyless dong. Start stop engine dong. Iya dong. Woi. Gitu. Mohon maaf Pak. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama Pak Ahmad. Semoga awet dan berkah Pak. Ya, moga-moga bermanfaat untuk keluarga saya. Amin. Oke. Dan juga bisa lebih tambah muda lagi Pak. Iya. Mantap. Ini kelihatan muda. Tambah muda lagi dong. Benar. Pak, makasih banyak. Sama-sama. Mari Pak Ahmad. Om Ali, ya. Ini sekarang hari ini ada unit apa aja? Banyak Mas Ban, ada paket murah, Black Edition. Black Edition ada dua? Iya, ada dua, ada Mercy. Oke. Okay. Dan ini facelift Thailand juga nih Mas Ban. Oke. Okay. Nah, ada yang baru di konten kali ini Mas Ban. Apa tuh? Ada Avanza dan Transmover nih Mas Ban. Avanza dan Transmover. Ini ngikutin penonton aja nih. Biasanya pengennya ini duluan kayaknya. Nah, ini Mas Ban. Oke. Okay. Ini ada dua Avanza nih Mas Ban. Satu warna biru, satu warna hitam nih Mas Ban. Satu warna biru, satu warna hitam. Ini perbedaannya apa nih dari kedua Avanza ini? Selain dari warnanya. Ini jelas beda Mas Ban. Kalau ini masih diperuntukkan untuk operasional Mas Ban. Oh, kita dari sini dulu. Ya, nih. Jadi ini adalah mobil yang masih operasional. Operasional, betul. Jadi ini operasional yang taksi gitu ya. Taksi, begitu. Jadi ini Transmover. Nah, bedanya adalah sama-sama 2017. Oke. Okay. Bedanya di tipenya aja sih Mas Ban. Di tipenya aja. Ini tipe yang lebih standar gitu ya. Lebih standar.
Nah, kebetulan Mas Ban, untuk unit ini yang warna hitam ini bukan pajangan loh Mas Ban, ini dijual loh. Oh, dijual. Ini hitam asli. Ini hitam asli karena ini habis dipakai rental Mas Ban. Oh, artinya perusahaan yang rental kendaraan di Bluebird. Berarti ini bukan taksi. Bukan taksi, ini ex Golden Bird. Kalau ini taksi, ini karena taksi. Ini anginnya kecepatan ya. Ini kapan dijual? Nah, kalau ini rencana dijual itu kemungkinan tahun depan Mas Bang. Kemungkinan tahun depan. Tahun depan. Dan untuk harga juga masih di rebus-rebus lah Mas Bang. Masih di godok-godok ya. Masih di godok-godok. Ya bedanya ya jangan mepet-mepet nih sama pasaran di luar. Kalau perlu beda 50-70 juta gitu kan. Amin. Ini sih pasti bersaing sih Mas Bang. Harganya semoga aja bersaing dan pasti lebih ringan harganya. Karena ini yang standar ya, dia velgnya juga belum ada dopnya. Ya. Nah, kalau ini berarti kan punya rentalnya Bluebird gitu. Betul. Dijual berapa kalau ini? Terus ini tipe apa sih? Tipe G ya? Ini tipe G. Oh, pakai velg udah racing. Velg racing. Spion juga sudah chrome. Ada chrome dan lampunya. Ada lampunya nih di grillnya juga dia ada chrome-nya. Iya. Dijual berapa kalau ini? Kalau ini 150 juta aja Mas Bang. 150 juta. Boleh nego enggak? Boleh dong. Oh, boleh nego, guys. Nah, nego di sini sifatnya pengajuan. Artinya, saat sudah booking fee Mas Bang, kita nanti bisa pengajuan ke perusahaan. Untuk pengajuan diskonnya. Untuk pengajuan diskonnya, guys. Oh iya, guys, enggak ada argonya, guys. Ini kayak pribadi. Nah, ini warna ini orisinil ya, Mas Bang ya. Bukan repaint ya, bukan warna. Repaint. Jadi asli bawaan pabrik. Asli bawaan pabriknya memang warna hitam. Gitu. Kalau limo mulai berapa ya dijualnya? Kalau limo kita murah meriah sih, Mas Bang. Paketan murah meriah? Iya. Jadi kita ada paket 10 juta, paket 15 juta, namun 10 juta belum ada di sini ya. Kita bisa menyesuaikan sebetulnya. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Oke, kalau gitu kita lihat dulu aja yang Black Edition. Yes. Oke, ini Black Edition yang... Nah, ini Mas Ban. Black Edition yang paket 15 juta aja. 15 juta aja. Kalau mau bikin lebih murah bisa nggak? Bisa dong. Kita bisa bikin lebih murah lagi bisa, lebih mahal lagi juga bisa Mas. Oh, apalagi lebih mahal lagi, pasti bisa lah. Nah, ini 15 juta, modifikasi luar dalam kah? Yes. Kalau kita lihat dari luar apa aja? Kalau untuk di luarnya aja, ini body kit nih Mas Ban. Sudah berikut dipasangkan fog lamp. Ini body kit tipe apa nih? Ini drive 68. Oh, depan belakang drive 68 ya. Dong. Oh, ini drive 68, ini lampu custom. Lampu custom, model Mustang nih Mas Ban. Model Mustang. Kalau saya sebut nih mirip-mirip Mustang soalnya nih, Ford Mustang. Dan lampunya pun sudah diganti jadi Pro G. Jadi ini lampu standar yang di custom. Custom. Jadi ada kayak lampu sen sama DRL. DRL-nya. Dan diganti lampunya pakai Pro G. Jadi di depan ini tambahannya ini guys. Terus dari samping. Dari velg. Samping velg nih Mas Ban, velgnya aja cantik kan? HSR. HSR, cantik sekali nih Mas Ban. Nah, ini velg ring 17 Mas Ban. Oke, ring 17. Ring 17. Dan juga di sampingnya juga sudah dipasangin drive 68 juga nih Mas Ban, body kit. Body kit drive 68, depan drive 68, samping drive 68, sama itu. Belakang. Sama talang air samping ya? Ya, sama talang air samping, kaca film. Talang air samping dan kaca film. Nah, ini penambahan lampu aja nih Mas Ban. Oh, untuk spionnya ya? Iya, karena fendernya ini kan ditutup. Oke. Jadi biar kelihatan cantik, kita kasih tambahan lampu spion. Jadi kayak Vios, nggak ada sen di samping. Iya, betul. Sen sampingnya jadi pindah ke sini. Betul, jadi lebih keren. Kita lihat belakangnya boleh ya? Boleh dong. Nah, bagian belakang. Ini Mas Ban. Bagian belakang juga lampu sudah di custom ya? Lampu di custom? Ya, sudah di custom, udah keren. Kayak Lamborghini Mas Ban. Oh iya, ada. Iya, benar. Kayak Lamborghini ya kan? Nah, untuk belakang ini juga di bawah ini Body kit juga dikasih lampu juga nih Mas Ban. Mata kucing? Iya, ini running nih. Oh, running, jadi running sen? Running led, ya. Jadi bisa kalau nyalain rem,
dia nyala, sen juga nyala. Oke. Seperti itu. Nah, ini drive 68. Drive 68 nih. Nah, untuk ducktailnya sendiri Mas Ban, ini model Batman nih Mas Ban. Model Batman. Betul. Nah, ini berarti 15 juta itu untuk perubahan di luar aja nih Mas Ban. Yang depan tadi dapat tuh body kit, fog lamp, custom headlamp. Ya. Terus juga di samping ada velg racing. Betul. Body kit drive 68 sama sen display-nya. Sama sen. Nah, itu juga sudah dipasangin power window juga nih Mas Ban. Oh, udah dipasangin power window. Power window. Sama head unit 7 in. Sama head unit 7 in. Berikut kamera mundurnya. Berikut, ini ada kamera mundur. Iya. Nah, jadi kalau dalam ini hanya ada penambahan head unit sama power window. Power window. Betul. Tapi kalau teman-teman ada yang minta dalamnya dirubah juga bisa. Bisa. Yang tadi saya sampaikan, kita bisa menyesuaikan Mas Ban. Jadi fungsinya teman-teman kayak gimana, kita bisa menyesuaikan semua. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, 15 juta apa sih gitu kan? Jadi 15 juta adalah paketan modifikasi limo X Bluebird, ya. Betul. Kan? Baik dari depan, dari samping, dan belakang. Nah, ini penambahannya ini totalnya semua 15 juta. Belum termasuk harga mobilnya. Belum termasuk unitnya. Kalau sekarang harga mobilnya di sini jual berapa? 77.500 tahun 2014. Nah, itu sudah termasuk apa aja tuh? Jelas Mas Ban, surat sudah ready. Oh, surat sudah ready. BBKB, faktur, semuanya nempel semua. Udah nggak ada yang plat kuning? Nggak ada, plat putih Mas Ban. Tulisan hitam tadi kan? Iya, tulisannya hitam. Bukan merah? Bukan merah. Kalau merah plat profit. Berarti SNK ada pajak? Pajak hidup. Wih, panjang amat nih. Ini panjang nih Mas Ban. 12 tahun depan dong? Tahun depan. Wih, setahun penuh nih. Yang dapat nih orang mana nih yang mesen? Ini kebetulan orang Kalimantan nih Mas Ban. Oh, berarti tahun setahun lagi dia baru bayar pajak lagi. Hari ini kita mau kirim ini. Hari ini kirim hari ke Kalimantan. Kirim ke Kalimantan. Pakai si cepat atau kita pakai kargo Mas Ban. Oh, pakai kargo. Kirain kargo. Email. Kita pakai kargo nih. Oh, pakai kargo. Berarti kirim ke Tanjung Priuk ya? Betul, karena port to port lebih ringan biayanya. Ya benar. Langsung pakai kapal aja. Betul. Oke, jadi gitu. Jadi nanti 77 tinggal ditambahin 15 juta. Betul. Kalau mau yang 2015 bisa juga. Bisa juga. Harganya cuman nambah 5 juta. Nambah 5 juta. Jadi gitu teman-teman yang mungkin masih ada yang nanya itu kan. Terus juga kadang-kadang juga ada yang nanya di gini nih. Kilometer. Nah, kalau kilometer rata-rata di kita 300.000 Mas Pak. Ya. Jadi kalau ekstaksi, kenapa kadang kita bahas jarang bahas kilometer? Karena memang kilometer udah pasti ratusan ribu. Itu rata-rata memang kilometer tinggi. Tinggi. Jadi teman-teman bisa lihat langsung aja kondisi mobilnya, kondisi mesinnya, kondisi fisiknya. Betul. Dan bisa test drive aja gitu. Betul. Ya. Betul. Ada juga sebagian kecil Mas Ban. Ada kilometer rendah, itu biasanya kan kayak pengemudinya mungkin males atau bagaimana. Dan dia jarang narik, itu ada Mas Ban. Tapi itu kecil sekali kemungkinannya. Kecil kemungkinan. Rata-rata tinggi, tapi yang penting mobil itu bukan kilometer sebenarnya. Perawatan. Kilometer rendah, kalau mobil jarang dirawat, percuma, itu masalah juga. Sama aja. Oke, kita lihat sebelah ya. Yuk Mas. Nah, ini sama. Ini sama Mas Ban. Hanya ada penambahan sedikit nih Mas Ban. Ini berapa kalau ini paketannya? Ini paket sama 15 juta Mas. Sama dong 15 juta. Sama 15 juta. Oke. Nah, 15 juta tapi body kitnya lain. Lain, betul. Ini pakai apa nih? TRD. Iya, TRD Malaysia nih. TRD Malaysia. Oh, lampu sama, customnya sama. Lampu custom sama. Lampu sama, custom, ada proyektor, ada DRL segala macam ya. Ya. Kalau ini ada penambahan di jok Mas Ban. Oh, tapi dengan 15 juta itu apa nambah lagi? Nambah lagi, ada penambahan. Karena kita bikinnya paket 15 juta, tapi customer minta tambahan jok. Oke. Dan plafon. Jadi gini, berarti kita bicara ini paketan 15 juta. Berarti hampir sama. Hampir sama. Velgnya doang yang beda ya, beda ya, kembang ya. Beda kembang. Sama-sama ring 17. Betul. Body kit samping juga sama-sama drive 68. Sama ada talang air, kaca film. Talang air sama kaca film. Kita lihat dari belakang dulu.
Ini memang peleknya lebih lebar gitu ya? Iya, dia model donat sebetulnya tuh Mas Ban. Oh. Dia sampai keluar-keluar kan. Belang nggak? Sama? Oh, sama. Ukurannya sama gitu, maksudnya yang belakang nggak lebih gede? Oh, beda. Ini lebih tinggi Mas, lebih lebar ya? Iya. Banding depan. Oh, berarti ini ukurannya belang gitu ya? Belang, yang belakangnya belakangnya lebih lebar. Biar lebih kelihatan sporty gitu. Sporty. Nah, belakang semuanya sama. Ini sama, lampu. Lampu sama. Terus body kit drive 68. Sama. Sama ducktail. Sama-sama 15 juta. Sama-sama. Jadi 15 juta juga pilihannya banyak gitu ya. Betul. Berarti dari paket 15 juta ini cuman konsumennya minta tambahan minta lagi. Minta tambahan lagi. Berapa besar? 2.500. Itu apa aja? Jok sama karpet dasar. Oke. Jadi paket 15 juta upgrade tambah 2.500. Jadi 17.5 ya? Ya, jadi 17.500. Itu ada tambahan sarung jok ini ya? Sarung bukan, itu jok paten Mas. Oh, jahit paten. Iya, jahit paten ini. Jahit paten sama karpet dasar. Karpet dasar. Oh, ya dia udah ada monitornya. Monitornya. Dan udah ada power window. Kalau power window dia mesti nih harus. Pasti itu. Kudu ini. Kan repot juga kalau di tol sekarang mau bayar ya. Mau ngetap kartu. Putar balik juga susah Mas Ban. Iya, mau giniin tangan nih. Putar balik ngasih. Iya. 500-an tuh susah. Oh iya benar. Mau ngasih recehan tuh iya. Repot tuh bukanya. Repot. Mau buka pintu jatuh tuh recehannya. Sampai belakang juga ya jok jahit paten ya. Iya dong. Oh iya. Luar biasa. Jadi pilihannya banyak nih guys. Banyak. Nah, sekarang kita pengen tahu nih yang facelift Thailand yang warna merah. Nah, okay. Ini Mas Ban. Yang ini tadi. Ini yang punya pesanan Pak Ahmad nih. Yang dari Purwakarta. Iya, yang dari Purwakarta nih. Facelift Thailand nih Mas Ban. Facelift Thailand. Oke. Okay. Yes. Pasti teman-teman udah sering nonton enggak tahu lah ya. Ini facelift Thailand. Ini mukanya semuanya baru ya. Baru. Dan ini bumper pakai bumper yang plastik juga gitu. Ini ori Mas Ban. Oke. Okay. Lampunya pun Pro-G. Dan ini juga udah dipasangin winglet juga nih Mas Ban. Ini tambahan winglet. Jadi tambahan. Dia nggak pakai body kit ya? Enggak. Pakainya winglet. Winglet. Jadi lebih sporty. Lebih sporty, lebih galak. Warna? Ya. Nah ini warnanya merah nih. Ini warna merah ini. Uh-uh. Karena special color sih Mas Bang. Oke. Okay. Dia ada dari harga basic itu ada penambahan 2.500 Mas Bang. Dari harga basic tambah lagi 2.500 untuk warna untuk spesial. Untuk warna spesial. Untuk warna spesial. Jadi kalau bikin facelift Thailand ini buat update juga nih harga sekarang mulai berapa nih? Kalau misalnya teman-teman di rumah mau, saya bisa bikinkan facelift Thailand itu 20 juta bisa Mas Bang. Depannya doang? Depannya, berikut velg, oke, kaca film, talang air, power window, head unit 7 inch. Oh, 20 juta itu udah segala macem, ya. Bukan rubah mukanya doang. Bukan rubah. Berarti rubah mukanya di bawah 20 juta gitu ya? Iya. Oke. Jadi kalau yang ini velg pakai OM? Ini pakai OM nih Mas Bani. Oh, punyanya Honda Jazz. Velgnya OEM Honda Jazz. Yes. Pas ya ECD-nya ya maksudnya. Pas. Body kit samping drive 68. Drive 68. Ini kaca film, talang air sama talang air. Kaca film. Ini kalau ini udah ini ya. Electric mirror. Udah electric mirror itu. Oke. Okay. Kalau ini habis berapa ini? Kalau ini habis di 32 jutaan Mas Bang. 32 jutaan. Kita ya. Lihat belakangnya. Ini 32 juta nih Mas Bang. Dapatnya tuh banyak nih Mas Bang. Depan muka facelift Thailand, velg racing, body kit, winglet. Iya. Terus di belakang juga body kit juga nih. Iya, body kit. Ini TRD. TRD Malaysia nih. TRD Malaysia. Tambah ductile. Lagi ductile, kamera mundur, antena sirip view, shark fin antena. Emblem set. Emblem set Vios. Vios TRD. Logo Toyota. Bisa juga nih. Mau apa model Lexus Mas Bang? L. Limo sebetulnya. Bukan Lexus. Limo. Nah, 30 juta ini luar dalam juga? Dalam juga. Termasuk di dalam itu yang 30 juta. Jadi 30 juta itu termasuk perubahan interior. Perubahan interior. Kita intip. Boleh dong. Oke. Okay. Yeah. Nah. Nih,
Jadi 30 juta itu udah termasuk interior. Interior. Seperti ini. Jok ini paten apa sarung? Ini paten dong. Jok paten. Karpet dasar. Head unit yang gede lagi nih. Head unitnya 10 in biasa. Plafon. Ini semuanya disarungin semua nih Mas Ben. Dari setir sampai knop-knop iya. Transmisi juga disarungin. Biar seirama Mas Ben. Terus tambah lagi ya power window. Keyless entry sama electric mirror. Betul. Ini start stop engine. Nah, ini semua 32 juta. Luar dalam. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja dari harga dasarnya gitu ya. Ya, dari harga basicnya. Jadi kalau yang pakai 2014 77 500 tambah 32 juta. Betul. Jadi sekitar 102 juta. Eh, 109 juta. 109 juta gitu ya. Ya itu dapat kayak gini. Sudah include surat-surat segala macam. Sudah dong. Sudah include semuanya ready Mas Ban. Kita nggak tipu-tipu Mas Ban. Pokoknya bayar atas nama Bluebird dan jelas suratnya siap. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Udah bat hitam, faktur STNK semua komplit. Nempel semua. Mau dicabutin berkas juga bisa ya? Bisa dong. Oh, mau cabutin berkas juga bisa. Tinggal nambah aja. Iya, kirim-kirim ke luar daerah juga bisa, Mas Ban. Oke. Okay. Sumatera, Kalimantan, semuanya bisa. Oke, mantap. Nah, dari tadi kita cuma lihat mobil, paketan, segala macam kan. Sebenarnya juga paketan juga mau ngikutin budget 2 juta juga bisa. Bisa, kan? Bisa. Tergantung budget orangnya aja ada berapa gitu kan. Semuanya bisa, kita bisa menyesuaikan. Kita lunak Mas Ban. Oke. Lunak gitu. Oh, lu tulang lunak. bukan tulangnya Mas Ban, tapi lunak gayanya Mas Ban. Oh, jualannya lunak bisa lunak, mengikuti. Bisa mengikuti. Kalau tulang lunak gua takut aku mau pulang. Gitu. Oke. Nah, banyak juga yang nanya untuk mesinnya sekarang kayak gimana. Nah, kita bisa lihat Mas Ban, okay, mesinnya kondisinya seperti kita apa. Kita buka ya. Ya. Nah, kalau yang nanya kondisi mesinnya, mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman. Kalau beli di Cijantung, dapatnya tuh kayak gini. Saya Mas Ban, kalau untuk unit ini tidak pernah khawatir Mas Ban. Tuh. Karena kita pegang atas nama Bluebird Mas Ban. Oke, jadi mobilnya perawatannya segala perawatan. Macam. Yang kedua adalah teman-teman di rumah nggak perlu khawatir, walaupun KM tinggi, kita sudah jelas ini Mas Ban. Ini sudah turun mesin ya Mas Ban ya? Oh, bagus dong. Iya, artinya part-part yang di dalam itu sudah baru semua. Oh iya tuh ada ininya tuh, ada silen merahnya. Iya, jadi harga murah tanpa komplain. Berarti jeroannya udah banyak yang diganti baru. Iya, ini dinamonya aja juga baru nih Mas Ban. Oh, dinamo ampere. Iya, dinamo ampere juga baru tuh. Terus mesinnya juga tuh kering. Mesinnya kering semua. Gitu. Jadi untuk masalah mesin kita garansi 3 bulan Mas Ben. Garansi 3 bulan. Gitu. Jadi okay, tidak perlu khawatir, ini unit semuanya sehat. Tuh, aki. Kalau untuk aki pasti kita kasih Mas Ben. Itu akinya aki kering ya? Aki kering dong. Itu baru atau? Baru ini Mas Ben. Oh. Ini baru. Akinya baru masih juga. Masih hangat tuh. Masih hangat. Aki juga baru, aki kering. Baru. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang di rumah lihat channel ini, kita kasih gratis apa namanya aki baru, oli sama filter oli kita kasih gratis dengan catatan sebut channel Mas Ban. Oke, jadi pokoknya untuk mesin mungkin kalau teman-teman yang ragu datang aja ke sini, lihat langsung ya nggak, dengerin langsung, test drive ya nggak, biar tahu gitu kondisi mesinnya, kondisi mesin dan kaki-kakinya seperti, dan kaki-kaki seperti apa. Jadi kalau misal tesnya pada yang kurang bisa di, bisa dong langsung kita bereskan. Oke, jadi terimanya udah enak ya. Udah enak, pasti mobil sebelum keluar ini berasa baru Mas Ban. Oke, luar biasa nih Om Ali, semangat banget nih pelayanannya nih. Oke, kalau gitu nih Om Ali, thank you nih ya, kita udah mampir lagi. Terima kasih banyak Mas Ban. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli bisa datang kemana dan hubungi kemana?
Langsung aja di Japri di 089-798-266-39. Oke. Dan bisa juga langsung datang ke Pool Cijantung, Pool Bluebird Cijantung, di map Pool ada. Pool Bluebird Cijantung, di map juga ada ya? Ada. Langsung datang aja, cari Ali. Oke. Satu lagi, itu Mercy dijual berapa tuh? Kita tadi nggak colek tuh. Kalau Mercy itu, karena kita nggak colek, stoknya sedikit. Mas Bang. Jual berapa itu, tapi? Itu 210 mungkin dikasih. Bisa turun lagi? Bisa turun lagi, bisa turun sifatnya lagi. Pengajuan. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu Om Ali. Ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow ada... Ya, di Car Project Channel. Nah, channel YouTube Car Project Channel. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.